Ayamnya menggoda banget. Liatin tuh. Menggoda ya. Meresap bumbunya sampai ke dalam-dalam ya. Sayur bening di sini favorit saya. Es kelapa sirup merah. Habis makan pedes-pedes. Sambal terasi kan pedes banget ya. Terus minum ini. Seger. Assalamualaikum sahabat Mama Vero. Saya hari ini mau makan di Ayam Bakar Taliwang. Ada di Jalan Citarum nomor 29. Buat yang pecinta pedes-pedes, disinilah tempatnya. Ayo kita ke dalam. Kita cobain ya. Ini ada sambal terasi, kita kucurin dulu pakai jeruk nipis ya. Ada ayam bakar taliwang, lecing kangkung, lalap, sama sayur bening bayam. Sayur bening bayamnya ini panas, masih panas sekali tuh. Asapnya masih mengepul tuh. Ini segar sekali. Isinya ada tomat, kacang panjang, sama bayam. Sekarang kita cobain makan ya. Enaknya pakai tangan aja ya kalau untuk makan ayam taliwang. Ayamnya menggoda banget. Liatin tuh. Menggoda ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Meresap bumbunya sampai ke dalam-dalam ya. Kulitnya tuh. Cocok loh sambal terasi pakai lalapan timun. Sambal terasinya rasanya dahsyat banget, pedes, pedes sekali. Ini bikin nafsu makan nih. Kita cobain lecing kangkungnya ya. Ini pelecing kangkungnya ada isinya, ada kacang, toge, sama kelapa ya, parutan kelapa, sambal, sama kangkung. Kita cobain ya, cobain kangkungnya. Kangkungnya ini kangkung muda ya, jadi hijau, masih hijau sekali. Hmm.
Kita cobain kangkungnya. Sambalnya pas, bumbunya. Ditambah ada kriuk-kriuk kacang, enak sekali. Togenya terus. Buat pecinta pedas ya. Ini sambalnya nggak tahu level berapa nih, pedasnya luar biasa. Tapi enak. Dahsyat rasanya. Lalapnya ada kacang panjang juga. Sayur bening di sini favorit saya. Sayur bening. Seger banget. Kita cobain ya kuahnya. Luar biasa. Seger. Terfavorit kalau makan di Ayam Taliwang Bersaudara ini ya, wajib pesen sayur bening bayam. Soalnya seger sekali. Gak pengen berhenti, pengen makan terus sayur bayamnya. Semuanya sayurannya fresh ya, jadi berasa manis-manis gitu. Kacang panjangnya juga kriuk-kriuk. Alhamdulillah, makan sudah selesai. Habis tuh, tinggal tulang-tulang aja. Sayur bening juga. Tuh, gurame tinggal kepalanya. Sekarang tinggal minum. Ini tadi saya pesen es kelapa sirup merah. Ini kelapanya dipotong kecil-kecil, kita cobain ya. Lembut. Kelapanya kelapa muda. Kriuk-kriuk. Kelapanya kriuk-kriuk. Seger luar biasa. Habis makan pedes-pedes. Sambal terasi kan pedes banget ya. Terus minum ini. Seger. Luar biasa. Kita kasih rating berapa ya makanan ini? Berapa ya? 10. Minum lagi. Luar biasa. Teman-teman, jangan lupa ya, kalau ke Bandung pengen makanan khas Lombok, makan di Ayam Taliwang Bersaudara. Untuk alamatnya, Jalan Citarum nomor 29. Jangan lupa ya, harus makan di sini. Dan jangan lupa untuk teman-teman Mama Vera semua, kasih komen, like, and subscribe. Bye-bye.